Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini tadi saya telah membersihkan kandang burung palas di kandang ini ya. Kandang dari tuh sini, saya dilihatkan semuanya full. Ini saya bersihkan ya teman-teman, sendirian, tidak dibantu oleh siapapun. Sebenarnya tadi saya juga mau konten, tapi berhubung kameramen saya belum bangun ya, jadi kontennya pas saat ini saja. Nah, hari ini saya akan memasukkan indukan burung palak ya. Nanti kandangnya saya taruh di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Kebetulan ada dua pasang yang sudah melalui proses penjemuran dan hari ini siap untuk kita masukkan di kandang peternakan. Oke. Penasaran burungnya yang mana? Nah ini dia teman-teman, indukan dua pasang yang akan saya masukkan di kandang peternakan ya. Warnanya jamur kuning semua ya, bisa di zoom ya. Nah, saya mau cari kaos tangan saya di mana ya, kalian tahu? Di mana ya kaos tangan saya? Kaos tangan, tapi saya taruh di mana ya? Ini dia. Ini alat saya teman-teman, kalau mau memasukkan indukan burung palak. Oke, sudah ready, siap untuk kita ambil ya guys. Mana ya, lupa ya, yang itu sama. Kita ambil dulu ya, kita pasang dulu. Ini warnanya jambul kuning guys. Oh, ini yang jantan ya, supitannya rapat. Oke, lanjut kita masukkan di mana. Ini kita masukkan di sini saja. Oke, terus kita ambil betinanya ini. Teriak teman-teman, ini betinanya ya. Ini cepetannya lebar, kita masukkan. Oke, okay. Nah, kita masukkan, tinggal satu pasang lagi. Ini kita ambil yang betinanya dulu ya. Sulit sekali. Nah, kalau betinanya itu biasanya memang kayak gitu, suka teriak-teriak ya, suka teriak-teriak nggak jelas ya. Kita masukkan di sini. Ini sama ini jantannya kita ambil. Nah, ini jantannya kita ambil ya. Jambul kuning ya, jambulnya mantap. Nah, kalau sudah kita masukkan di kandang peternakan ini, jangan lupa kita kasih pakan ya. Nah, di sini pakannya banyak sekali, 25 kilo saya masukkan di drum ini. Kita kasih makan dulu ya, kasih makan millet terlebih dahulu karena ini belum ada pakannya sama sekali. Nah, yang ini juga kita kasih dia. Lompat teman-teman. Terus roh millet kita kasih jagung teman-teman. Ini jagungnya masih baru ya. Kemarin baru beli saya. Kita kupas dulu kayak gini teman-teman. Agak tua nggak masalah, yang penting jagungnya masih muda. Ini F2 masukkan ke dalam kandang ya. Ini aja. Pakannya sudah ada, tinggal kita masukkan kasih air ya. Air. Nah, airnya sudah ready teman-teman. Ada juga ya. Oke, lanjut kita masukkan ya. Kasih air biar tidak haus. Ini biar tidak haus ya. Masuk air. Kayak gini saja teman-teman, nggak usah repot-repot. Airnya sudah ada, jagungnya sudah ada, minyaknya sudah ada, tinggal kita tunggu nanti proses jackpotnya teman-teman. Nanti burungnya beranak di tanggal berapa, nanti kita tulis di sini ya.
ini sudah disediakan untuk kalendernya ya, di bulan Juni. Jadi seluruh indukan burung palang yang kiranya sudah produksi bertelur saya tanggali, saya kasih apa namanya identitas sendiri lah. Ya. Nanti pada waktu apa burung sudah matang kita tahu dan anaknya bisa kita panen. Biasanya saya panen usia 2 minggu ya. Nah itu demikian itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Oke. Okay. Suun.